بسم الله الرحمن الرحيم. Perancangan golongan munafik. Dalam masa peristiwa Tabuk ini, golongan munafik bergerak. Daripada awal nak pergi ke Tabuk sudah ada. Siapa pada perjalanan. Telah diceritakan dahulu berkenaan perancangan golongan munafik. Golongan yang pura-pura mengaku Islam tapi tak Islam. Untuk menggagalkan perjalanan jihad ke Tabuk dengan mendirikan masjid bagi melambatkan perjalanan dan urusan Rasulullah SAW. Melemahkan semangat orang-orang yang beriman untuk berjihad menentang Rom Timur. Dan memperkecilkan sumbangan ikhlas yang sedikit untuk derma jihad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengambil apa-apa tindakan ke atas mereka. Setelah mencapai kemenangan moral yang tinggi tanpa peperangan. Golongan munafikin ini merancang lagi dengan menyusup ke dalam tentera Islam bagi membunuh Rasulullah sallam. Mereka menunggu di tengah jalan yang berbukit curam bagi menggolek batu besar ke arahnya. Tetapi Allah melaksanakan firman-Nya untuk memelihara Rasulullah SAW. Turun ayat. Ya ayyuhallazi ya rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Surah Al-Maidah ayat 67. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika engkau tidak melakukannya, nescaya engkau tidak menyampaikan kewajipan kerasulanmu. Dan Allah jualah yang memeliharamu dari kejahatan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang kafir. Orang yang kafir dalam hati dia, walaupun orang tak nampak, Tuhan tak beri hidayah. Ayat ini mendedahkan orang munafik yang bercampur dengan orang Islam di Madinah. Pergi ke masjid. Sebahagiannya awal. Kalau pemimpin ni Abdullah bin Ubay, bila Nabi masuk masjid, beritahu Rasulullah siapa dah. Nak tunjuk dia kuat sangat. Rasulullah tu lah siapa, kata dia. Beritahu korang, sebab korang tak tahu. Sebab begitu dia pura-puranya. Bila Nabi nak istihad nak pergi ke Tabuk, Al-Rahib, pemimpin munafik, membuat masjid yang cantik. Jemput Nabi pergi ke masjid dia untuk melambat-lambatkan. Kita akan baca kemudian. Bagai rancangan. Setelah sampai ke Tabuk, ala balik, tunggu tengah jalan. Nak bunuh Nabi. Allah dedahkan. Walaupun terdapat beberapa riwayat berkenaan sebab nuzul ayat ini, tetapi ia memberi jaminan dalam semua keadaan. Mengikut riwayat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW sentiasa dikawal secara khusus oleh orang-orang yang ditugaskan dalam kalangan para sahabat radhiyallahu anhum. Apabila ayat ini diturunkan, Rasulullah SAW meminta supaya dibebaskan daripada kawalan mereka. Pada awalnya, sahabat Nabi melantik keselamatan untuk jaga Nabi. Tiap-tiap malam bergilir. Jaga kat rumah Nabi, jaga perjalanan Nabi. Bila turun ayat ni, Nabi kata, ya jagalah. Walaupun begitu, sahabat jaga juga. Walaupun Tuhan kata begitu, Nabi kata jangan jaga. Tapi sahabat-sahabat sentiasa mengelilingi, menjaga Nabi SAW. Mengikut satu riwayat, Rasulullah SAW memberitahu sahabatnya yang bernama Huzaifah senarai orang-orang munafik. Ada seorang sahabat, Nabi beritahu ke dia, orang munafik, orang ni, Huzaifah ni tahu senarai. Mengikut riwayatnya, saya dah umur dia tanya Huzaifah, nama aku ada tak? Dia tak tanya orang, takut nama dia masuk juga. Kalau kita ni susah kita tanya orang lain, siapa dia munafik, siapa dia munafik.
Saya nama tak, dia tak tanya. Takut nama dia ada. Takut dia termasuk munafik juga. Apabila diminta supaya diberitahu agar dia ambil tindakan membunuh mereka. Ada sahabat bertemu Nabi Rasulullah beritahu nak bunuh. Kita bunuhlah senang. Bahkan termasuklah anak bin Abdullah bin Ubay. Ambil tunggu ayat, mendedahkan ayah dia munafik, berjumpa dengan Nabi Rasulullah. Biar saya bunuh ayah saya. Saya bunuh. Bawa kepala panjang. Nabi kata jangan. Nabi larang jangan. Bila sahabat minta senarai nama, Nabi tak beritahu. Rasulullah SAW bersabda, Nabi bersabda, akrahu an yatahaddatsan nas an yaqulu anna Muhammadan qad wada'a yadahu fi ashabi. Aku tidak suka nanti ada orang-orang yang berkata bahawa Muhammad telah membunuh sahabatnya. Fitnah. Nabi kata, jangan. Nanti aku buat begitu, suruh orang kata Muhammad bunuh sahabat dia. Usaid bin Hudzair radhiyallahu anhu menyambut, alaisu bi ashab. Usaid kata, mereka bukannya para sahabat. Sahabat Nabi Usaid. Usaid kata, bukan sahabat mereka ni Rasulullah. Rasulullah menjawab, alaisu yuzhiruna syahadata an la ilaha illallah. Alaisu yuzhiruna anni Rasulullah. Tidakkah mereka melahirkan pengakuan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah? Tidakkah mereka melahirkan kenyataan bahawa aku ni Rasulullah? Mereka mengucap juga. Nabi kata. Mereka mengucap mengaku. La ilaha illallah, mengaku Muhammad Rasulullah. Usaid menjawab, bala wala syahadata lahum. Ya, dan tiada pengakuan yang sebenar dari mereka. Bohong, Usaid kata. Usaid lawan. Lawan Nabi. Sabda Rasulullah SAW, fa inni nuhitu an qatli ulaik. Maka sebenarnya aku ditegah dari membunuh mereka. Tuhan tak beri aku bunuh. Tuhan larang aku bunuh mereka. Ha, bila Tuhan larang, senyaklah. Kerana golongan munafik ini menyamar menjadi sahabat dan bergaul di dalamnya. Ada juga kalangan, dalam kalangan mereka, orang yang bertaubat dan menyesal di atas sikapnya. Ada orang yang bertaubat pada itu. Kalau bunuh ke atas, dan taubatlah. Dan berjihad serta berdoa supaya mati syahid. Kerana menegakkan kalimah Allah, nak tebus dosa. Ha. Ada dalam mereka ni yang insaf. Bertaubat, berdoa mati syahid, nak tebus dosa dia. Di antara mereka juga yang tetap mempertahankan sifat nifaknya. Sengah tu terus menafik sampai mati. Dan kadang mereka juga ada yang terlibat mendirikan masjid yang bukan masjid dirar. Buat masjid. Membakar masjid dirar. Diceritakan dahulu adanya golongan munafik yang berusaha melambatkan perjalanan tentera Islam ke Tabuk. Dengan cara mendirikan masjid yang cantik lagi indah untuk menggoda Rasulullah SAW supaya datang meraikan mereka di masjid itu. Ada kumpulan pakat buat masjid. Jepuk Nabi SAW datang ke masjid untuk raih. Kumpulan yang diketuai oleh seorang bernama Abu Amir Ar-Rahib. Perkataan Ar-Rahib bermakna lebay. Orang yang beragama tanpa ilmu yang mendalam. Ini Rahib. Dalam masa yang sama, dia pergi menemui musuh untuk menyerang Madinah. Senyap-senyap dia jumpa musuh. Semua serang Madinah. Allah telah menggagalkan penipuan mereka dan dia dedahkan dengan wahyu yang diturunkan. Mengikut para ulama, Allah SWT menurunkan firman-Nya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan pulang dari Tabuk, apabila sampai di satu tempat bernama Awan, jaraknya sudah dekat dengan Madinah Munawwarah. Dekat Madinah. Tunggu ayat. Iaitu firman Allah Taala.
والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقوم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم سورة التوبة آيات 107-110 maksudnya dan mereka yakni dalam kalangan munafikin orang-orang yang membina masjid dengan tujuan membahayakan keselamatan Islam dan penganutnya. Buat masjid tujuan nak rosakkan Islam, bukan nak tegakkan Islam. Menguatkan kekufuran dan memecah belahkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Serta menjadi tempat mengintip bagi orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sebelum itu. Dan mereka bersumpah dengan berkata, tidaklah kami kehendaki dengan mendirikan masjid ini. Malaikan tujuan yang baik bersumpah. Demi Allah, kami buat masjid dengan Allah. Tujuan baik. Padahal Allah menyaksikan bahawa mereka sebenarnya berdusta. Jangan engkau salat di masjid itu selama-lamanya. Kerana sesungguhnya masjid yang didirikan di atas takwa Masjid Quba, yang sejak hari pertama engkau berdiri di atasnya untuk bersalat di dalamnya, ada beberapa lelaki yang suka membersihkan diri mereka. Dan Allah mengasihi orang-orang yang membersihkan diri mereka. Adakah sesiapa yang menegakkan bangunannya di atas sifat takwa daripada Allah lebih baik? Atau sesiapa yang menegakkan bangunannya di atas tapak yang curam, lalu meruntuhkan bangunannya terhumban ke dalam joram neraka jahanam? Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Sentiasalah bangunan yang mereka bina itu menjadi keraguan ke dalam hati-hati mereka sendiri. Sehinggalah juga hati-hati mereka laksana dicincang. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Masjid Tera ni duduk kawasan Quba. Belawan Masjid Quba lah. Tuhan larang. Nabi semayang masjid itu. Tuhan larang. Jangan pergi. Tunggu ayat. Bila dia balik ni, nak pergi dalam masjid tu, nanti balik ni, Tuhan turun ayat, jangan pergi. Tuhan larang, dalam Masjid Quba tu, tempat Nabi singgah masa berhijrah. Dan masjid yang ada fadilat, disebut adalah hadis, man tawadda'a fi baitihi, wa salla raka'ataini fi Masjid Quba, falahu ajru umrah. Barang siapa yang pergi ke Madinah, berwuduk di rumahnya. Rumah dia duduk. Di hotel-hotel lah berwuduk di hotel. Kemudian terus pergi semayang dua rakaat Masjid Quba. Dia beri fadilat umrah. Satu umrah. Ini kelebihan semayang Masjid Quba. Caranya wuduk di rumah. Jangan wuduk di situ. Wuduk di situ pun tak apa. Tapi Nabi kata wuduk di rumah dia. Lepas itu semayang Masjid Quba. Kerana dalam perjalanan tu adalah ibadat. Tiap-tiap langkah tu ada pahala. Sekurang-kurangnya 10 kali ganda. Jadi kita langkah dalam keadaan kita berwuduk. Dengan sebab itu kita nak pergi masjid. Lebih afdal kita berwuduk di rumah. Bukan wuduk di masjid. Tak ada salah wuduk di masjid. Wuduk di rumah kerana kita melangkah ke masjid dalam keadaan mengerjakan ibadat. Itu cerita Masjid Quba dan Masjid Dirar. Allah SWT mendedahkan tujuan golongan munafikin mendirikan masjid bukan kerana Allah. Tetapi tujuan jahat menipu kaum muslimin. Sehingga menjadikan berpecah belah yang membawa kemudaratan.
Dan dalam masa yang sama masjid itu menjadi markas pengintipan untuk musuh-musuh Islam. Dan memberi peluang kepada mereka untuk menyerang Islam dan penganutnya. Yang bertapak di dalam negaranya yang ditegakkan di Madinah. Pemimpin golongan munafik yang bernama Abu Amir Ar-Rahib mengarahkan pengikutnya supaya mendirikan masjid dan bersedia dengan senjata. Dan dia akan menjemput pada tentera Rom datang menyerang Madinah. Dan menghalau orang-orang Islam keluar daripada benda-Nya. Akhirnya Rasulullah SAW menggelarkannya dengan panggilan Abu Amir Al-Fasiq. Ubah nama Abu Amir Al-Fasiq. Jangan panggil Rahib, panggil Fasiq. Jahat. Orang Fasiq. Serentak dengan itu, baginda mengarahkan dua orang sahabat radhiyallahu anhuma supaya segera bertindak memusnahkan masjid Dirar itu. Nabi tak ada siapa. Suruh sahabat pergi dengan kuda. Bakar masjid. Hancurkan masjid ini. Az-Zamakhshari meriwayatkan dalam tafsirnya Al-Kashaf. Az-Zamakhshari ini seorang alim mazhab Mu'tazilah. Mu'tazilah yang sederhana. Tapi dia terkenal dengan alim ilmu tafsir. Tafsir dia Al-Kashaf. Sampai sekarang ada kitab tafsir. Jaga baik dia mengarang tafsir. Tapi mazhab pada otak dia Mu'tazilah. Dia guna akal. Tapi dalam bahasa Arab dia bijak. Dalam bahasa hari ini. Dia sebut dalam tafsir dia, Al-Kashaf, ini boleh, ada tempat boleh pakar. Bahawa Imam Masjid Dirar, seorang sahabat muda bernama Majma' bin Al-Harithah radhiyallahu an, yang tidak mengetahui hakikat dan tujuan masjid itu didirikan, dicadangkan oleh penduduk Quba supaya menjadi Imam Masjid Quba di zaman Amir Umi Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dia sahabat muda. Masa tu puak-puak munafik lah dia seimam. Jadi dia baca sedap. Dia seimam. Jadi zaman saya nak umur, orang Quba minta nak latih ni. Tok imam ni. Dia masjid. Cadangan itu dibantah kerah oleh Amir Umi Umar bin Khattab yang berkata, la wala ni'mah alai sabi imam masjid Dirar. Dan Umar kata, jangan, tidak ada nikmat. Tidakkah dia pernah menjadi imam masjid Dirar? Saya nak umur tahu. Mu nak latih tak imam masjid Dirar ni jadi tak imam masjid Quba. Pemuda itu menjawab, ya amiral mu'minin, la ta'ajal alaya. Fawallahi laqad sallaitu bihim wallahi ya'lamu inni la a'lamu ma azmaru fihi. Walau alimtu ma sallaitu ma'hum fihi. Wa kuntu gulaman khari'an lil Qur'an. وَكَانُوا شُيُّخًا لَيَقْرَعُونَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا. Pemuda itu kata, wahai Amirul Mukminin, jangan bertindak gopoh terhadap saya. Maka demi Allah, sebenarnya saya pernah bersolat bersama mereka. Demi Allah, saya tidak tahu niat jahat yang mereka sembunyikan. Kalau saya tahu, saya tidaklah saya bersolat di dalamnya bersama mereka. Saya di masa itu seorang pemuda yang qori Quran. Dan mereka pula adalah orang-orang tua yang tidak tahu membaca Quran. Puan-puan ini tak kerti suruh saya cerita iman. Lalu Amin Umar Khattab meminta menerima pengakuannya dan membenarkan dia jadi imam Masjid Quba. Mudah apalah. Mujizat iman lah. Mujizat Al-Quran yang berterusan sehingga hari kiamat. Mengingatkan umat Islam bahawa projek Dirar berterusan sehingga hari ini. Dengan berbagai-bagai cara untuk menipu dengan menggunakan kerja pada zahirnya Islam. Tetapi tujuannya menentang Islam. Jaga-jaga. Islam liberal. Sisters ini Islam macam-macam nama. Itu termasuk Dirar lah tu. Projek ni untuk lawan Islam. Guna nama Islam. Benarlah ucapan Amin Ali radhiyallahu anhu. Kalimatul haqqin urida biha batil. Kalimah yang benar, yang bertujuan kebatilan, kata Sayyidina Ali. Akhirnya Allah menggagalkan perancangan jahat munafikin bersama kegagalan tentera Rum Timur untuk menghapuskan Islam. Ketibaan di Madinah, wallahu a'lam.